Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiyahu dini kulli wal qari wal mushrikun. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di kemudian hari kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lebih daripada itu, mudah-mudahan ibadah kita yang selama ini dilakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa telah 4 bulan kita meninggalkan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Pada saat ini kita masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmatnya lebaran yang kedua, yaitu perayaan Idul Adha dan ibadah penyembelihan kurban mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun saat ini terdapat perbedaan penanggalan Hijriah antara kawasan Indonesia dan sekitarnya dengan Arab Saudi, namun Mabim, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura menyatakan bahwa hari ini adalah hari tanggal 10 Zulhijjah. Untuk itu semoga tidak menjadi sebuah permasalahan karena sudah ada yang bertanggung jawab tentunya. Pada pagi ini kita berada dalam nuansa yang berbeda di mana sudah tahun kedua pelaksanaan salat Idul Adha dan khutbah dilaksanakan di lapangan terbuka dengan udara yang segar dengan berbagai keindahan lingkungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, khutib Idul Adha 1445 Hijriah insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Amrullah Hayatuddin SHI MAG, Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bandung UNISBA, dengan judul menguatkan totalitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kurban. Jadi judul khatib para hari ini adalah menguatkan totalitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kurban. Yang terhormat Jamaah Masjid Nurul Jamil, ibadah Idul Adha kurban merupakan ibadah kepedulian sosial manakala saudara-saudara kita dengan harta dan jiwanya sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci dengan biaya yang cukup besar. Dan di tanah air, alhamdulillah, sebagian warga dan jamaah Masjid Nurul Jamil telah mampu mengorbankan hartanya membeli hewan kurban dan daging hasil sembelihannya tersebut dibagikan kepada warga sekitar Masjid Nurul Jamil. Perkembangan ketersediaan hewan kurban jamaah Masjid Nurul Jamil selama 4 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut. Pada tahun 2021 ketika saya memulai itu hewan sapi 7, kambing 14 dengan total pengorbanan adalah 63. Tahun 2022 sapi 7, kemudian kambing 24 dan total pengorbanan adalah 73 orang dengan kenaikan sebesar 15%. Kemudian tahun 2023 9 sapi, 18 kambing, 81 pekurban dengan kenaikan 10,9%. Namun pada tahun 2024 sapi 8, kambingnya 21, total pekurbanan sekitar 76 dan terjadi penurunan sekitar 5%. Kami menyadari bahwa harga hewan kurban sekarang ini terdapat kenaikan. Jadi dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kurban yang mulai Masjid Nurul Jamil pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Kami menyadari bahwa harga hewan kurban setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Kedepan, insya Allah kami DKM Nurul Jamil bersama dengan Majlis Ta'lim Nurul Jamil akan membuat program cabang kurban MNC Peduli Kurban yang dikelola secara profesional dan memanfaatkan teknologi IT sehingga tiba saat bulan haji dana sudah tersedia. Insya Allah tahun depan kita mulai, setelah ini kita akan mulai. Penyembelihan hewan kurban hari ini dilaksanakan dengan tenaga profesional yaitu dari Juleha, Juru Sembelih Halal Indonesia, dan pelaksanaannya dilakukan di sekitaran lapangan tenis Unpad. Kepada mereka yang berkurban, kami hanya dapat berdoa semoga kurban kita
ini diterima sebagai sebuah ketakwaan dan hanya Allah lah yang akan membalasnya. Mungkin balasan pahalanya jauh lebih banyak dari helai-helai rambut hewan kurban. Setelah melalui rangkaian ibadah khusus kepedulian sosial, kami berterima kasih kepada para donatur dan jamaah Masjid Nurul Jamil yang telah membantu kami dalam seluruh kegiatan Masjid Nurul Jamil, baik renovasi bangunan, fasilitas masjid, hingga pada penataan lingkungan. Donasi lainnya seperti MNJ Peduli Gajah, Wakaf Sumur, Wakaf Musab Al-Quran, dan seterusnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mengingat para pendiri tokoh Dekan Nurul Jamil semakin sepuh dengan usia di atas 70 sampai 80 tahunan, bahkan banyak di antaranya telah wafat dipanggil Yang Maha Kuasa. Sebagai recording data dan kegiatan selama Masjid Nurul Jamil ini berdiri, insyaallah kami akan segera membuat buku sejarah The History of MNJ dengan narasumber para sesepuh MNJ yang masih ada. Kepada mereka yang telah tiada, kami doakan semoga seluruh pengabdian di MNJ ini mendapat tempat yang mulia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum, amin. Akhir kata, kami atas nama pengurus DKM Masjid Nurul Jamil beserta staf dan pengurus Yayasan Nurul Jamil menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullah khairan atas bantuan dan kepedulian jamaah Masjid Nurul Jamil, baik langsung transfer rekening BSI DKM Nurul Jamil ataupun QRIS. Dari QRIS ini alhamdulillah kami bisa melakukan perbaikan. QRIS itu tanpa nama, hanya Allah yang mengetahui. Kami sudah mencoba membuat upgrade lemari Al-Quran, kemudian musafnya sekalian, kemudian sedang di belakang kita akan mencoba membuat toilet yang ramah terhadap kaum disabilitas. Karena mungkin banyak yang sepuh-sepuh kadang-kadang ingin ke air dan seterusnya, itu kita harus menyediakan tempat yang ramah terhadap difabel. Insya Allah kami akan laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan kami. Billahi taufiq wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, wa'dah wa nasara abdah, wa azadudahu wa jahamal wa ahjab wahdah, la ilaha illallah, wa la na'buda illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi afwihi tughfaru dhunuba was sayyiat wa bi karamihi tuqbalul atayati wal qurabat wa bi lutfihi tustarul uyubu wadh zallat. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنأ وعم وعطى وأرسل وهدى وأدهك وأبكى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ويا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم فليل وعيد شريف جليل. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن سانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, hingga kita masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan
untuk bisa melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah, termasuk melaksanakan salat Idul Adha pada pagi hari ini. Kemudian selawat serta salam marilah kita haturkan ke uswah hasanah kita, suri teladan kita, seorang manusia mulia terakhir, nabi terakhir, nabi akhir zaman, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, atau disebut dengan pakaian ihram, yang melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, melambang yaitu persamaan dan segala bidang kehidupan. Tidak perlu dibedakan, tidak bisa dibedakan antara mereka. Semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kesempatan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan salat Idul Adha dan berkurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah. Deskripsi kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan interrelasi antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak bisa pergi haji. Oleh karena itu, kita melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting di dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki pondasi kuat dan memiliki akar sejarah yang panjang pada tradisi rasul-rasul terdahulu. Ajaran kurban dan prakteknya ditunjukkan secara sinergi oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan nabi besar kita, Nabi Ibrahim alaihi salam, terhadap anaknya Nabi Ismail alaihi salam merupakan dasar adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihi salam dengan penuh keimanan, keikhlasan, bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya yang bertahun-tahun dia dambakan kehadirannya. Nabi Ismail hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang mengharu biru ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Saffat ayat 102. Yang mana Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manami anni adbauka fandur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini dialog yang begitu indah antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan satu mimpi yang didapatkan beliau ketika tidurnya, kata Nabi Ibrahim, anakku, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lantas Nabi Ismail menjawab dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya Allah minas sabirin.
Wahai Bapakku, kerjakanlah apa yang kau lihat dalam mimpimu itu. Itu adalah perintah Allah. Dan insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala. Di kemudian hari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini dianjurkan bagi seluruh umat Islam untuk menyembelih hewan kurban bagi mereka yang mampu pada tanggal 10 Zulhijjah dan juga hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan dan atas kebenaran perintah Allah serta keikhlasan dan ketaatan serta kesabaran adalah esensi yang melekat dalam ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Agung Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam dalam peristiwa yang mengharu biru yang tadi digambarkan di dalam surah Shaffat. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri Nabi Ismail, padahal kehadiran Nabi Ismail ditunggu bertahun-tahun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dilakukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang agung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketaatan sesaat, tidak ketaatan yang membabi buta atau disebut taklid, tetapi keyakinan yang ada di dalam diri Ibrahim alaihissalam ketika mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan esensi dari ibadah kurban ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, kurban dalam studi atau literatur fikih Islam disebut dengan istilah udhiyah karena penyembelihan binatang ternak itu dilakukan pada waktu duha, pada waktu sholat duha. Maka para ulama fikih menyebut ibadah kurban itu dengan istilah sebagai udhiyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memahami makna kurban dengan tindakan seseorang menyembelih hewan kurban pada saat waktu duha guna menghasilkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang kurban yang disebut udhiyah atau nahar di dalam Al-Qur'an adalah simbolisasi tadhiyah, yakni pengorbanan. Baik udhiyah maupun tadhiyah posisinya sama sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dikatakan taqurruban wa qurbanan, maka dikatakan sebagai ibadah kurban. Sementara orang yang melaksanakan menyembelih hewan kurban, mengeluarkan sebagian rezekinya untuk membeli binatang lantas dikurbankan, mereka disebut dengan namanya istilah di dalam fikih muqarrib, yaitu orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang paling esensial di dalam ibadah kurban adalah sikap batin, merupakan keikhlasan, ketaatan dan kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting. Kalau memang muncul dari niat yang ikhlas, sering kita digoda oleh setan agar tidak melaksanakan ibadah kurban. Dengan ini tergambar di dalam buku Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Beliau mengatakan setan sering menggoda kita dengan membisikkan, buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas, lebih baik sekalian tidak beribadah. Ibadah kurban hanya mementingkan tindakan lahiriah saja, berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin. Tetapi yang lebih penting hadirin adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah memperingatkan, memberikan peringatan kepada kita bahwa ibadah kurban bukanlah
fisik hewan kurban yang kita kurbankan kepada Allah, melainkan nilai ketakwaan, ingin merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terlihat di dalam surah Al-Hajj ayat 37. Allah mengatakan, "La yanallahu duhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kamu yang berkorban. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan bahwa dua hal. Pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dalam ajaran Islam untuk memberikan kebaikan sosial terhadap fakir miskin. Lantas yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak. Sebagaimana indikasi ini tergambar di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini tercantum di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk luarmu dan bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Jamaah Idul Adha yang sama-sama mencari keridhaan Allah, usaha mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, terutama melalui kurban ini kita lakukan secara terus-menerus. Karena itulah agama Islam disebut sebagai jalan syariah, thariqah atau sirat, menuju dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan perintah untuk berkurban di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengingatkan, barang siapa yang sudah mampu mempunyai rizki, mempunyai kelebihan rizki, lantas dia tidak pernah berkurban ketika Idul Adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan Abi Hurairah, beliau mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yuqribunna musallana." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa umatku yang dia diberikan kemampuan secara finansial, tetapi dia tidak pernah berkurban ketika Idul Adha, maka janganlah sekali-kali yang orang-orang tersebut mendekati tempat-tempat sholatku. Ini menggambarkan bahwa ibadah kurban adalah sangat diutamakan bagi kita yang punya kelebihan rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah sholat Idul Adha yang sama-sama mencari keridhaan Allah, khatib di akhir khutbah akan memberikan intisari, mengambil simpulan dari khutbah yang disampaikan tadi, bahwa manfaat dari ibadah kurban, baik manfaat dunia ataupun dan ikhrawi, setidaknya ada 4 nilai. Yaitu yang pertama, ibadah kurban meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilaksanakan orang muslim dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ibadah kurban kita totalitas meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kedua, dengan ibadah kurban membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita sekalian. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itu sifat-sifat kebinatangan harus sirna seperti rakus, serakah dan kejam, serta sifat penindas harus hilang dari kita sebagai orang yang berkurban. Lantas yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang, empati terhadap sesama. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan atau offering dalam agama-agama selain Islam. Islam tidak memerintahkan pemujaan, Islam tidak memerintahkan penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada fakir miskin, agar fakir miskin
ikut menikmati lezatnya daging hewan, sehingga dengan ibadah kurban akan timbul rasa empati, berbagi, memberi ukhuwah Islamiyah atas sesama. Lantas yang keempat, nilai yang penting dari ibadah kurban adalah melatih kedermawanan. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga orang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada yang lain. Tetapi banyak di antara kita yang pemahamannya bahwa berkurban hanya cukup satu kali seumur hidup. Itu adalah pendapat yang salah, karena pada hakikatnya berkurbanlah ketika mampu setiap tahunnya. Ma'asyiral mukminin, jamaah salat Idul Adha yang sama-sama mencari keridhaan Allah, di akhir khutbah ini dengan penuh khusyuk dan tadaru kepada Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama menundukkan hati dan jiwa kita di hadapan Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerendahan hati meminta kepada Allah selaya berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qaraba ilayya min qawlin wa amalin wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qaraba ilayya min qawlin wa amalin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka minal khair kullih ajilih wa ajilih wa ma 'allamna minhu wa ma lam na'ud wa lam na'ud bika min sirri kullih ajilih wa ajilih wa ma 'allamna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut ya Allah. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa akhrikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. A'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur Islam fi Palestine wa Gaza wa Rafah. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah pertolongan-Mu kepada kaum mukmin ya Allah, kepada saudara-saudara seiman kami ya Allah, yang hari ini mereka diberikan penindasan oleh laknatullah kaum Israel ya Allah, di Gaza maupun di Rafah ya Allah, yang mungkin kami di sini bisa menikmati daging kurban, belum tentu mereka ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, lindungilah mereka ya Allah ya Rabbana, dan yang wafat jadikanlah mereka sebagai ahli surgamu ya Allah, yang kelak Engkau akan membersamakan mereka dengan orang-orang mukmin, dengan kaum mujahidin, dengan para nabimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, begitu juga kami di sini ya Allah meminta kepadamu ya Allah, berikanlah ampunanmu ya Allah akan dosa-dosa kami ya Allah, setahun kemarin dan setahun yang akan datang ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa bersama lagi berkumpul di jannahmu ya Allah, dengan kaum mukmin dan para mujahidin, dengan nabimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.